Oke, assalamualaikum, selamat datang, brother. Oke, assalamualaikum, selamat datang, brother. Ketemu lagi dengan saya, Ateng BG, si tukang permak, tukang taruh, tukang bobok, tukang nambah, nu bolong bolong. Duk. Lama saya ngebikin konten nih. Waduh, mohon maaf ya teman-teman. Jadi saya baru mau upload lagi nih di bulan puasa ini. Pokoknya teman-teman yang lagi puasa ya, mudah-mudahan sehat terus dan lancar ulah godin ya. Oke. Aduh, lama ini bikin konten ya. Ngomong apa poho deui ya. Oke, ini teman-teman jadi mohon maaf banget saya sekarang jarang bikin konten. Bukan saya gak mau bikin konten tutorial, karena saya sekarang alhamdulillah banget, pokoknya terima kasih banyak yang sudah kirim repairnya, dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan untuk repair celana-celana sultan-sultan ya, yang pada datang sini, pokoknya terima kasih banyak. Mudah-mudahan cocok pengerjaannya, pokoknya the best buat semuanya yang sudah kirim. Apalagi nih saya sekarang di bulan puasa ini alhamdulillah semakin kesini semakin meningkat juga close order, buka lagi close order lagi, karena saya nggak bisa gimana ya, belum dapat partner yang benar-benar untuk membantu pengerjaan ini gitu. Jadi masih saya pegang semua, dari admin, dari apa-apa, pokoknya saya pegang semua. Jadi kalian kalau misalkan nanya-nanya langsung, itu langsung sama sayanya. Makanya saya kadang pengerjaan itu untuk sekarang sering terlambat juga, dan mohon maaf banget saya nggak bisa buru-buru juga, apalagi yang pengerjaan mutilasi ya. Mutilasi karena harus dibongkar dulu, harus dipola dulu, harus dipikirin dulu gitu. Jadi saya nggak langsung seset gitu ya. Kalau celana sekolah gampang gitu ya, tinggal puting langsung jahit udah beres gitu. Tapi ini kan saya harus jaga kualitas juga. Nih mohon maaf banget nih buat teman-teman yang udah kirim, apabila udah menunggu lama-lama juga, yang penting saya walaupun lama hasilnya memuaskan gitu, saya juga senang, dan kalian juga bisa nyaman untuk dipakainya. Oh ya, langsung ini aja ya. Gimana teman-teman, sehat semua ya. Subscribe Ateng Beleduk, sehat selalu pokoknya ya. Dan apa ya? Aduh, aing ngomong apa? Poho deui. Pokoknya buat teman-teman yang bagi mau repair, yang mau permak juga, boleh silakan, mumpung masih ada waktu, nanti saya sebentar lagi mau close order lagi. Ini yang dikasih tahu close order mulu ya. Pokoknya terima kasih banyak. Pokoknya saya nggak bisa berkata apa-apa buat kalian, pokoknya terima kasih banyak. Dan mohon maaf pokoknya apabila saya ada keterlambatan ini juga. Nanti saya lagi kejar-kejar terus, ini saya lembur terus sampai subuh, dan mohon doanya saya diberi kesehatan dan kelancaran untuk repair celana kalian, dan ini semoga berkah buat semuanya ya. Jadi yang belinya dimudahkan rezekinya, yang cita-cita beli celana ini, beli celana ini, nanti kalau misalnya mau di repair semoga terkabulkan ya. Oke, jadi teman-teman sebelum lanjut video ini, jangan lupa yang baru hadir di video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Awas gak subscribe nih, ketahuan nih yang gak subscribe nih.
ya kan. Oke nih, saya bukan ngasih tahu ya, ini ada celana dari Wingman 21 oz. Nah ini punya, aduh namanya siapa ya, lupa ya, pokoknya ini dari Garut, Rapim Firmansyah, pokoknya dari Bandung, dari Garut. Ini di Pulpermak, ini ya Pulpermak, udah saya kerjakan juga, terus katingan ke bawahnya juga saya kecilin. Nah, ya nanti di hasil pengerjaannya di video ini ya, di video ini. Nah ini di bagian open legnya dikecilin, ini di bagian insemnya juga, pokoknya dari paha sampai lutut ke bawah, ke open leg juga, terus dari pinggang sama. Nah, untuk ini saya biasa dipotong dari tengah, dari belakang pet ya, kalau misalkan mau turun size tuh saya potong dari belakang pet, tapi ini ketutup sama tag, terus di luarnya sama ripet ya. Jadi dan ini hasilnya ya, saya tunjukkan semua. Nah sekarang jadi teman-teman, ini atas permintaan permintaan customer juga, jadi minta ditanda tangan ya. Alhamdulillah, pokoknya dari dulu sampai sekarang mungkin udah beberapa ribu ya yang tanda tangan aja. Ini bukan apa-apa, ini suatu kebanggaan juga saya juga, jadi buat kenangan di celana gitu. Nanti saya kasih tanggal juga. Nah, ini cakep juga ya, Wingman collab sama Ateng BG, nanti langsung tanda tangan di sini. Wow, ngarep siapa anda? Nah ini mah buat kenangannya aja ya. Ini saya juga nggak minta customer harus tanda tangan, nggak juga. Ini atas permintaan customer, jadi minta ditanda tangan gitu ya. Oke, sekarang tinggal langsung aja ditanda tangan ya. Dan di sini sudah saya siapkan spidolnya. Pokoknya terima kasih nih yang dari Garut udah minta tanda tangannya. Oke, kamera maju, kamera. Oke teman-teman, sekarang tinggal langsung aja ini tanda tangan. Oh maaf, ada musik nih. Wah, copyright nih, bahaya nih. Oke, ini ini pengirim punya Muhrim dari Garut ya. Oke Kang, kita langsung tanda tangan. Ateng. Ateng BG. Tanggal 9 09 Januari, Februari, Maret, April 04 2022 ya. Mantap. Ini collab sama Wingman Ateng BG. Oke, terima kasih nih Kang Muhrim yang saya udah dikasih kesempatan di celana yang super wow ini. Pokoknya yang keren ini, terima kasih banyak saya udah dikasih izin untuk curat-coret di sini. Mudah-mudahan ini menjadi terkenang selalu ya. Nah, itu dia teman-teman. Teman, alhamdulillah alhamdulillah ini udah selesai saya tanda tangan. Pokoknya terima kasih atas kesempatannya untuk Muhrim dari Garut ya. Oke, buat thumbnail dulu ya. Set. Nah. Aduh. Oke, pokoknya segitu aja teman-teman. Dan mohon masukannya apabila ada masukan tentang repair apa konten-konten.
tulis di komentar aja di bawah. Pokoknya kalau misalkan ada masukan yang saya bisa lakukan, mungkin insya Allah saya bisa bikin. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin mohon maaf banget ya. Jadi sekarang, aduh, maaf lagi ya aing euy. Malah ini aing yang ketempoy. Apa anjing lok-lokan. Aduh, lemes euy. Lemes besti. Aduh, ngecaprak wae coba. Oke, karena sebentar lagi mau sahur ya. Ini sudah jam 2:30. Saya baru beres, barusan kerja juga. Jadi saya sempatkan dulu ini bikin konten karena lama, hampir 2 bulan saya nggak bikin konten, takutnya YouTube saya hilang gitu. Tapi jangan tuh ya, jangan ya. Jangan, insya Allah nanti saya bikin konten yang semangat lagi, semangat. Oke, itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya juga. Sharing aja. Pokoknya apabila di sini yang nonton yang mau repair, bingung-bingung cari repairnya, dan berhati-hati juga nih buat yang punya beli celana mahal-mahal, kalau mau repair lebih baik nggak harus ke saya juga, masih banyak di luar sana tukang-tukang repair yang lebih mahir-mahir gitu ya. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Jadi nomor satu konsultasi dulu ya, jadi tanya-tanya dulu, takutnya nanti kalau kegunting selpetnya nanti wah udah dah kelar, jadi nggak bisa dikembalikan lagi ke semula gitu ya, paling dibikin aksen gitu ya. Pokoknya itu aja teman-teman, video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe nya jangan lupa di follow juga Instagramnya permakinsatmpg. Apabila ada yang mau tanya-tanya di 0858 1732 4549. Oke, see you next time untuk video berikutnya dari saya. Jangan lupa, bentar lagi sahur, oke? Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum.